Ya, pemirsa, sekarang ini kita sedang menunggu arak-arakan dari Joli ya, Pak ya. Ini Joli dari Vihara Danagun. Nah, ini dia. Jadi di sini banyak sekali anak-anak yang membawa lampion ya. Bisa Anda lihat luar biasa sekali antusiasnya untuk merayakan Cap Gome ini, walaupun di sini sedang gerimis ya, tapi warga di sini tidak peduli, mereka tetap semangat untuk merayakan Cap Gome. Kita lihat peristiwa Jakarta selanjutnya, di mana ini mengenai revisi Undang-Undang KPK ternyata banyak menuai penolakan juga ya, dan ternyata ini Sleng juga ikut berpartisipasi dalam penolakan revisi Undang-Undang KPK. Kita lihat informasinya. Halaman depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dipenuhi para karyawan dan warga yang bekerja di sekitar Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Ini dikarenakan grup band rock legendaris Sleng menggelar pertunjukan musik, dan aksi ini dilakukan sebagai wujud penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK tahun 2002. Di sini ingin menegaskan lagi bahwa Sleng tetap support dan tetap membela apa yang dikerjakan KPK. Dan hari ini kita silaturahmi sambil menegaskan bahwa sikap Sleng tetap sama, kita anti korupsi dan kita tetap support apa yang dikerjakan KPK selama ini. Para personel Sleng ini mendesak Presiden untuk menarik draft usulan pemerintah yang akan merevisi undang-undang yang dianggap melemahkan gerakan pemberantasan korupsi. Tak hanya itu, Sleng juga mendukung sepenuhnya sikap tegas pimpinan KPK yang menolak revisi undang-undang dan segala bentuk upaya pelemahan KPK. Sleng manggung di depan KPK dengan menyanyikan 5 buah lagu yang memiliki lirik sindiran terhadap para koruptor. Aksi personil Sleng disambut 5 pimpinan KPK termasuk Ketua KPK Agus Raharjo. Dari Kuningan, Jakarta Selatan, Elvan Wahyudin Norman, MNC Media memberitakan.